Pagi Bola di saluran 119 dan juga di TV 9. Saya Selempau bersama Kiran. Kenapa Kiran? Baik, baik. Alhamdulillah. Kiran! Dan juga bersama kita seperti yang kita dah beritahu awal adalah Andi! Yeah. Kiran ada soalan? Ada soalan? Tanya dulu. Oh, saya tanya dulu. Dan ni dapat host macam ni. Saya tanya dulu. Ya, sudah. Dapat tanya sudah. Bila mula bermain bola sepak pada umur berapa, Hadi? Saya... I prefer Hadi ni. Hadi, bila mula bermain bola sepak? Bermula main bola sepak daripada darjah 3 lah. Darjah 9 tahun? Dah mewakili di sekolah lah. 9 tahun dah wakil sekolah? Samalah. Saya 7 tahun dah wakil sekolah. Tapi untuk pengetahuan anda yang tengah menonton ni, masa Hadi darjah 3 pun sama ketinggian. Tak beza-beza. Hello. Hadi sini ya. Daripada bermain untuk sekolah, lepas tu macam mana perjalanan? Perjalanannya agak panjang juga. Naik bas lah bro. Betul, naik bas pun kita ni. Lepas tu, darjah 4 pun still main lagi. Okey, darjah 5 main dan apa dapat mewakili MSSM Perak untuk Perak punya. Okey. Lepas tu, darjah 6 pun sama juga. Dan seterusnya sampai sekarang. Betullah. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita nak main awal, kita kena start pun awal kan. Umur 3. Masa tu siapa yang jadi jurulatih? Masa tu ada nama cikgu dia lah. Cikgu Rahim lah nama dia. Masa sekolah rendah tu lah. Wah. 9 tahun. Dan sekarang ni Hadi dah berusia 33 tahun. Agak-agak berapa lama lagi you nak main bola sepak? Bagi Hadi selagi mungkin, selagi boleh Hadi akan main lah. Tapi untungnya kalau pemain-pemain seperti Hadi ni, satu dia kecil, dia lebih fit. Dia tak macam player-player yang lebih besar kan, cepat naik perut. Tak tahan lama. Umur 21 dah berhenti bermain bola sepak kan. Silakan tanya prediction. Kita punya ni. Tanya. Hadi. Prediction besoknya game. Oh, okey. Hadi mana ni? Hadi bawah ni. Hadi negeri. Felda lawan Selangor. So sekarang saya wakil Felda ke wakil Selangor ni? Dah confused lah. Mungkin penyokong-penyokong Selangor sendiri ada soalan untuk Hadi ke? Silakan, Uncle. Kita mula dengan Pakcik. Tanya Hadi ni sebab dah masuk apa, bila dah habis kerjaya sebagai pemain bola, adakah merancang untuk terlibat dalam bola lagi sebagai coach atau buka akademi atau jadi pengulas sukan macam Shebi, apa, Azlan Johar ke? Terima kasih. Pakcik, memang pakcik selalu bagi soalan yang susah nak jawab. Jawab pakcik. Macam ni lah kan. Buat masa ni, saya tak ada fikir lagi lah. Sebab Adi tak boleh nak jadi coach lagi lah. Sebab Adi masih bermain bola sepak lagi. Semua feeling nak jadi coach tu lepas kita bermain baru dapat. Bagi Adi lah kan. Tapi ada planning tak? Ada planning tak? Planning tu ada. Nak buka apa klinik untuk budak-budak bawah-bawah. Kalau satu lagi pasukan yang sebagai pemain bola sepak awak teringin nak main, katalah kalau mungkin tahun depan ke Federal United, ada offer lebih baik ke, awak bayangkan pasukan mana yang awak nak main? Saya kalau boleh saya Selangor balik. Memang betul pun saya. Kalau ada rezeki lah. Macam kena paksa jawab. Tak, kalau Hadi main untuk Selangor, senang nak datang Isnin sebagai host kat sini ganti sila. Ada juga perancangannya. Yang pastinya kita nak tengok seorang pemain profesional kan hebat di atas padang. Tapi bolehkah beliau melalui kaki emas? Itulah persoalannya. Saya rasa tidak, kerana kaki emas ni memang susah. Sebab nak main untuk Selangor balik ke tahun depan, saya rasa boleh. Tapi sebelum kita tengok kehebatan Hadi, kita nak tengok kehebatan